Lau tala'at imra'atun min ahli jannah, kalau ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, la adha'at ma bainahuma, maka akan memberi penerangan antara langit dan bumi. Wa la mala'at ma bainahuma riha, bahkan akan menimbulkan semerbak harum di antara langit dan bumi. Jadi misalnya kita di malam hari di Jakarta lampu mati seluruhnya. Tahu-tahu ada bidadari nongol, cereng terang benderang, luar biasa. Bagaimana ya? Saya juga enggak tahu ya. Pokoknya membuat terang benderang antara langit dan bumi gara-gara ada cewek bidadari nongol. Kemudian bukan cuma itu aja, bahkan la malaa'at malaa'at ma bainahuma riha, bahkan tersebar bau yang harum antara langit dan bumi. Kenapa? Dari harumnya tubuh bidadari tersebut. Dari harumnya tubuh bidadari tersebut. Luar biasa ya. Kata Nabi SAW, wala nasifu ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya yang ada di kerudung, dia pakai kerudung dia. Kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya. Kata Nabi, kerudungnya bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu belum pipinya. Itu masih apa? Kerudungnya. Bagaimana cantiknya bidadari? Ya, kita enggak tahu, kita enggak bisa menghayal. Kemampuan berhayal kita rendah. Kita hanya bisa menghayal wanita tercantik yang pernah kita lihat. Lebih dari itu otak enggak mampu. Hang. Benar.